berasal dari kata kembang atau bunga. Kata dasarnya ya jelas, kalau mengembang atau ngembang itu kata dasarnya kembang atau bunga. Di mana kata kembang ini biasanya identik dengan acara ritual di pemakaman. Kata-kata kembang artinya dalam bahasa terminologinya itu bisa dimaksud dengan menaburkan beberapa pucuk dari bunga atau kembang di atas kekuburan, di mana biasanya kita mengenal dengan sebutan sekar atau menyekar. Tapi dalam pengertian mengembang di sini, ngembang, acara ngembang di sini adalah di mana ritual seseorang mendoakan yang diziarahi. Asal muasal ngembang adalah ketika orang tua dulu itu sering membawa kembang ke kawasan atau daerah pekuburan, di mana banyak kuburan yang didatangi oleh ahli waris yang masih hidup, kemudian banyak yang menaburkan kembang tanpa ada acara ritual-ritual lainnya. Misalkan seseorang datang kepada orang tuanya membawa sebungkus dalam bentuk bungkusan plastik, kemudian ada air, air mawar dan seterusnya ditaburkan di atas pemakaman. Tradisi ngembang ini sudah berlaku sejak lama. Bahkan ketika orang tua saya masih kecil juga sudah dibawa oleh orang tua ke pekuburan untuk acara ngembang. Nah, di kehidupan saya pribadi, di kehidupan kami, keluarga kami dan seterusnya, beralih fungsi, beralih tata cara, tapi ngembangnya itu sendiri tidak dirubah. Misalkan pada saat Idul Fitri, Idul Adha, pada saat menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pada saat satu Muharram, pada saat peringatan Hari Besar Islam terutama, ini kami mendatangi ahli kubur kami, orang-orang tua kami mendatangi kuburan. Tujuannya pertama ziarah. Ziarah bisa diartikan mendatangi. Yang kedua, mendoakan ahli kubur yang sudah meninggal dunia. Ini tentu saja tujuannya baik, selama acara ngembang itu tidak disusupi oleh niat-niat buruk dalam hati, hanya mendoakan almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal dunia. Tetapi jika kata ngembang ini, tradisi ngembang ini diikuti oleh niat-niat buruk, misalkan dalam hatinya memohon kesuburan, memohon ketenangan, memohon kekayaan kepada yang sudah mati, jelas dalam hukum Islam itu dikenal dengan sebutan musyrik, menduakan Tuhan. Tidak boleh, bahkan dilarang, hukumnya haram. Tetapi jika tujuannya mendoakan di ahli kubur, kepada ahli kubur, sah-sah saja, boleh-boleh saja, karena ini pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, di mana ada salah satu hadisnya yang mengatakan bahwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kelanjutannya adalah fazuruha. Artinya pernah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, pernah melarang kalian untuk datang ziarah kubur. Tapi lama-lama aku menyuruh dengan kata fazuruha, maka ziarahilah. Wa ma'ana la'udhu billahi fatarani wa ilayhi turja'un.
demikian, kata ngembang bisa berwujud positif jika didatangi ahli kubur tersebut dengan mendatangi pekuburan mendoakan ahli kubur yang sudah meninggal dunia. Tapi bisa disebut negatif dan hukumnya haram jika meminta sesuatu kepada ahli kubur yang sudah dimakamkan atau meminta kepada selain Allah. Mengapa harus pakai kembang? Zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, ada dua makam yang terdengar ahli kuburnya itu menangis. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil dua batang kurma, dua pelapak kurma yang masih basah, lantas diletakkan di atas makam tersebut. Ketika itu sahabat bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawabnya, mudah-mudahan dia akan terhindar, akan dikurangi siksa di alam kubur gara-gara adanya tetesan dari pelapak kurma yang masih basah ini. Nah, karena di Indonesia tidak ada pohon kurma saat itu, maka dialihkan ke bentuk yang lain dalam bentuk bunga atau kembang. Maka disebut acaranya ngembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, teman-temanku dari para mahasiswa, perkenalkan, nama saya adalah Encu Saifuddin, nama singkatnya Encu, kemudian nama kepanjangnya Saifuddin. Orang memanggil ke saya biasanya Pak Encu atau Pak Ustadz Encu. Ya, di antara rekan-rekan mau memanggil apapun, di antara rekan-rekan atau para masyarakat sekitar sini mayoritas memanggilnya Pak Ustadz. Tapi andaikan dipanggil Bapak juga silakan, dipanggil Mamang juga silakan, panggil Om juga sering, ada yang panggil Om dan seterusnya. Itu nama. Kemudian kalau lahir, alhamdulillah saya dilahirkan asli Bekasi, Kabupaten Bekasi, tanggal 19 April 1966. Dua hari yang lalu, alhamdulillah ulang tahun yang ke-56. Usia alhamdulillah sudah tua. Nah, walaupun terlihatnya ya kayak orang muda lah, yang begitulah tampangnya gitu. Ini bentuk tasyakur saya terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada saya, dengan harapan semoga panjang umur. Kalaupun waktunya harus meninggalkan alam dunia ini, ya berharap untuk saya pribadi bisa dalam keadaan husnul khatimah, amin. Kemudian orang tua yang bapak meninggal tahun 2004, kalau ibu meninggal tahun 2000. Kemudian untuk saudara yang lain, saya termasuk anak yang ke-11 kalau urutan yang ada. Tapi kalau urutan disambung dengan yang tidak ada, saya urutan ke-13. Jadi bapak sama ibu, karena emang masih orang tua-tua dulu ya, kaitan dengan anak biasanya banyak, karena mereka punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Yang kedua lagi, kesibukannya tidak didasari oleh kesibukan zaman sekarang. Intinya saya terlahir anak, kalau bahasa Sunda mah pangais bungsu. Pengertian pangais bungsu, sebelum bontot atau sebelum bungsu, sebelum anak yang terakhir. Nah, itu yang berkaitan dengan silsilah keluarga. Kemudian kehidupan sehari-hari dari sejak SD itu ya dikasih kesempatan oleh orang tua, bapak maupun ibu, untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Lulusan SD, SDN Cipayung dulu, kemudian dilarikan atau dibawa ke Yayasan Perguruan Islam An-Nur Al-Kasyaf, Yaping, Tambun. Kalau sekarang mungkin termasuk Tambun Selatan, kalau dulu hanya Kecamatan Tambun. Di sana belajar selama 4 tahun,
dari kelas 1 sampai kelas 3 sanawiyah, diam di pondok. Saat itu bukan pondok, bukan pesantren, namanya ASPA, Asrama Putra, di mana belajar mayoritas untuk pendidikan agama. Ketika memasuki tahun keempat belajar di sana, saya harus mutasi ke Kecamatan Cikarang, pindah beralih di tingkat pendidikan aliyah, madrasah aliyah di Anwarul Falah, tepatnya di Jalan Kiai Haji Muhammad Fudoli, Cikarang Utara, nomor 5 Cikarang Utara. Nah, itu sekelompok pendidikan. Lulus dari sana, tamatan aliyah. Begitu mau kuliah, sehubungan orang tua saat itu hanya tahu panen dalam satu tahun itu cuma satu kali, jadi keterbatasan biaya, akhirnya ya kesana dan kemari, jadi tersebutnya pengangguran. Ya ikut dengan orang tua, ikut dengan kakak ngurus di segi alat transportasi yang mobil. Cuma ketika tahun 1988 diangkat ikut mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, tahun 1995 ada ajakan dari rekan ngajar untuk mengikuti di dunia pendidikan yang lebih tinggi, yakni di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rusyadiyah Rengas Bandung. Dekat kok, di sebelah sana, di sebelah utara dari tempat tinggal, itu di desa Tanjung Baru sampai sekarang. Untuk kerja, bentuknya kerja tidak ada yang lain, hanya selain ngajar ya kerja di rumah, apapun yang bisa dikerjakan dalam bentuk yang lain, kalaupun ada yang nyuruh kerja ini kerja itu ya dikerjakan, selama pekerjaan itu halal saya tidak pernah berpangku tangan, siap-siap saja. Kemudian kalau disebut sudah berapa lama tinggal di desa Cipayung, ya memang sejak lahir, karena bapak dan ibu berasal dari Gandaria. Asli bapak itu dari Gandaria. Kemudian kalau ibu berasal dari desa tetangga sebelah utara, yaitu desa Tanjung Baru. Kemudian dia ketika pernikahan dengan bapak, ya dibawa kemari sampai meninggalnya di desa Cipayung. Jadi kalau ditanya sudah berapa lama, ya sejak saya dilahirkan gitu lamanya, dari tahun 1966. Kalau orang bilang, ini sedikit agak keluar dari catatan, sesuai dengan catatan di ijazah SD, Tsanawiyah maupun Aliyah, itu tanggal lahir 19 April 1966. Tapi berdasarkan keterangan orang tua yang saat itu lupa mencatat, barangkali ingatnya tahun 1960. Maka dari itu, alhamdulillah sampai saat ini nomor yang biasa dipergunakan untuk alat komunikasi ya berujung dengan angka 1960. Itu dari segi biografi. Kalaupun tinggal, ya memang sudah lama di sini, orang tua di sini, bapak, ibu, saudara juga semua di sini. Subhanallah, ya Allah, ya Tuhan, 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 ya Tu
Keluarga bikin itu gitu, jadi pada percaya gitu. Biasanya sih sama aja, nggak ada perkembangan, cuman ciri khasnya aja yang beda, ada tempatnya yang beda gitu, cuman pemakaiannya aja beda setiap tahunnya. Biasanya kan nasi kuning, nasi uduk gitu, paling kayak pepesan peda sama bekaka gitu biasanya. Jadi dari masakannya udah dirasain sama di kampung-kampung sini, udah rasanya ya enak gitu ya di lidah masyarakat gitu. Terus orang-orang udah percaya kita bisa ngadain apa aja di sini gitu.
terus sama fasilitasnya gitu. Tumpeng kan, kalau tumpeng kan, kalau di desa ini kan kalau tumpeng sukanya berebut, maka kan acak-acakan ya. Kalau dibikin besek lebih praktis, dibagi satu-satu gitu. Kalau dulu kan emang ada tradisi buhun dulu gitu, adat dulu, orang tua dulu. Tapi kan sekarang kemasuknya ke, nariknya ke agama ya. Jadi nggak sering orang bawa kayak gitu. Dulu kan kopi pahit, kopi manis, sama pepesan peda, sama bakakak gitu. Tapi sekarang dibikinnya simple gitu. Yang makannya kan orang-orang yang di sekitar. Kayak bikin simple ya, kalau bikin simple kan nggak model ngambeng di makam kan nggak jadi berantakan gitu, pinginnya pingin agak bagusan gitu bikinannya. Aja senang banyak apa ya yang kunjung maksudnya kesini gitu, kayak nyekar gitu saudara-saudara gitu. Senang aja. Iya kalau nyekar iya pasti baby suka ada di situ, pasti hadir. Habis nyekar kan suka banyak itu ikutan taur, kalau di sini ikut taur, ikutan kayak gitu. Nyekarnya enggak dari keluarga gitu juga sih, dari pihak lain gitu, keluaran gitu. Dia suka ikut menghadirin, enggak cuma keluarga. Oh jadi satu keluarga di sini, keluarga di Bina? Iya, satu keluarga. Kalau boleh tahu sih, di makanan kita yang udah dimakamin keluarga Bina siapa aja gitu, makanannya ya memakai? Kayaknya cuma nenek doang, nenek sama uak. Kalau yang sama ini, kalau yang tadi itu kan ada yang diituin sendiri ya, disawungin sendiri. Nah itu tuh kayak gimana? Maksudnya kalau bisa disawungin sendiri, apakah dia mungkin yang jual mati di sini atau jadi yang paling sepuh, apa sesepuh? Iya, itu sesepuh. Siapa kalau dia tahu? Toyot Saran. Saran. Nah yang terakhir Bi, apa harapan Bimina mengenai tradisi ngambeng ke depannya? Mungkin bisa kayak nanti dari mau cucu bisa terus membesar ini. Ya kalau menurut Bimina, kalau anak zaman sekarang kan udah enggak ini ya. Ya kalau Bimina pengennya dilanjut. Itu udah di kene gitu nih loh kalau kita. Di Pangan Insan. Urang amun ada kasalah gitu. Nanti ambang kasawa. Nah, sekarang ada harapan sebenarnya sih. Kalaupun tidak ditanya, kalaupun tidak diminta, ya tetap saya akan memberikan harapan. Kenapa harus ada harapan? Ya kalau misalkan putus asa alias putus harapan tentunya tidak baik. Nah harapan yang ada dalam pribadi saya dari tradisi ngembang ini, yang pertama, mudah-mudahan dengan adanya tradisi ngembang ini, dari sekian banyak masyarakat, sekian banyak orang, sekian banyak muslim, sekian banyak anak-anak terhadap orang tuanya, dan dari sekian banyak umat manusia yang mengaku agama Islam, itu semuanya mendatangi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, intinya menziarahi dengan catatan ziarah mendoakan kepada ahli kubur, tetapi tetap memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari harapan tradisi. Yang kedua, dari tradisi ngembang ini tentu saja tidak diharapkan dalam bentuk agama, tidak. Sebatas orang tersebut tetap memohonkan ampunan dari yang dikubur tadi, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita kan tidak tahu hal tersebut apakah nanti akan dikabul oleh Allah apakah tidak, tapi yang jelas kita juga punya harapan, harapan baik. Adik-adik mahasiswa tentunya punya harapan, inginnya lulus, inginnya setelah lulus dapat kerjaan yang enak, gaji besar, ringan, dan seterusnya, kan seperti itu harapan. Adapun kemungkinannya nanti, ya manusia kan cuma bisa berharap. Tetap Sang Maha Pencipta, Sang Maha Agung yang menentukan. Tapi kan kalau kita udah usaha, ya sih, usaha yang kita sudah laksanakan tidak berhasil menghasilkan buah yang kita harapkan, itu harapan saya. Yang ketiga, harapan tentang adanya tradisi mengembang ini tentu saja bisa sampai anak cucu kita. Kok seperti itu harapan? Iya, karena mendoakan yang meninggal dunia, mendoakan yang di alam kubur sana, itu merupakan perintah Rasul. Menziarahi, seperti yang saya kutip ujung sebuah hadis, tapi maaf, saya tidak hafal siapa perawinya, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang jelas, kalau ditelaah secara bagus, secara baik, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah bagus. Misalkan seperti ini yang saya sebutkan di alam ini, di kesempatan ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Di ujung kalimat tadi ada kalimat fazuruha, maka ziarahilah. Ini perintah Rasul, bukan berarti wajib, sunat. Hanya saja harus dibedakan. Pertama, ziarah ke alam kubur ini sunat buat laki-laki. Tapi buat perempuan, maaf, buat seorang perempuan, maaf, dimakruhkan selama hal tersebut tidak benar adanya. Itu makruh hukumnya. Mengapa? Karena perempuan bisa mengandung fitnah. Jadi harapan kami tetap berjalan sampai akhir hayat saya untuk pelaksanaan tradisi mengembang ini. Itu yang bisa kita harapkan. Semoga apa yang menjadi penjelasan ini bisa diterima dan tidak ada efek samping di belakang atau di kemudian hari. Mudah-mudahan dari semua pihak bisa menerimanya dengan lapang dada. Amin ya rabbal alamin.